ini rendang tuh siapa nih, Bu? Rendang tuh si Benjol. Rendang tuh siapa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jujur Bu, jujur. Jujur Bu, buat siapa ini Bu? Gak perlu jujur-jujur. Lucunya dan gesreknya keluarga Rizky Billar, apalagi saat sang ibu diinterogasi oleh Bensi Kumbang beserta saudaranya, saudari perempuannya. Tentu guys, bikin kita semakin cute serta baper. Karena kenapa? Ya, Bensi Kumbang menanyakan rendang itu untuk siapa? Apakah untuk ini dia? Keluarga dari Dede Lesti yang sebentar lagi akan mengunjungi Bang Bi menanyakan kabar terbarunya. Seru kan guys? Rendang spesial cinta seorang mama Rizky Billar kepada calon mantu Lesti Kejora. Tentu karena ayah Kejora, ayahnya Lesti, seneng banget dan demen nih sama rendang. Dan memang ibu dari Rizky Billar sendiri sudah berjanji akan membuatkan rendang khusus demi calon besannya itu. Ya, kita doakan di hari ini Bang Bi bisa pulih dengan ya makan teratur, istirahat yang cukup seperti semalam, sudah mendapatkan juga multivitamin dari produk Lesti Minsi, yang hal itu tentunya akan bikin kita semua cute dan baper abis, tentu karena kekiutan dan keuat mereka berdua. Bagaimana? Ketika disuapi, terlihat kan betapa mesranya mereka ini. Sungguh keluarga yang romantis, cute, dan super gesrek semuanya. Tapi pada intinya bahwa keluarga Lesti maupun keluarga Billar, keduanya sudah mengamini, mengiyakan hubungan yang terbina di antara Lesti dan Billar. Apalagi ayah Kejora sendiri sekarang mendukung sepenuhnya hubungan yang telah terjalin antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ya, tidak ada masalah, tinggal doa dari kalian. Karena segala sesuatu hanyalah Tuhanlah yang maha penentu dari jalinan kasih di antara semua, termasuk Lesti Kejora ini dan Rizky Billar. Makanya marilah kita tak henti-henti mendoakan keluarga ini, dan utamanya Rizky Billar dan Lesti, ya disegerakan diberikan kekuatan dan hati untuk memantaskan diri menjadi pantas menjadi pasangan suami istri nantinya. Ya, walaupun memang Bang Bi terlihat masih capek dan sedikit pucat, tapi tidaklah apa-apa. Yang penting kedepannya harus selalu jaga kesehatan demi masa depan bersama. Ya, begitulah guys, bagaimana kekiutan hari ini berkaitan dengan rendang. Rendang yang itu sudah disiapkan penuh cinta oleh mama, oleh ibu, oleh mama Rizky Billar untuk sang calon mantu dan ayah mertua, ayah Kejora tentunya. Oke, itu saja. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan tentang mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Itu saja.
Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.